Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullaha ma istata'tum wa isma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sekarang kita lihat surat surat Yunus, surat yang ke-10. Yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh itu di akhirat akan diganjar. Surat 10 ayat 62. Ayat ini dimulai dari ayat 61 di awal rukuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ عَنِنَا بَلَا وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما تكون dan tidak adalah engkau wahai Muhammad asalnya fi sya'nin berada pada satu keadaan satu kondisi wama tatlu minhu dan tidaklah engkau dalam keadaan membaca bertilawah min Qur'anin dari bacaan Al-Qur'an begitu juga wala ta'maluna min amalin dan tidak juga engkau berbuat suatu melakukan satu perbuatan illa kecuali kunna adalah kami Allah alaikum atas kamu sekalian itu syuhud dan menjadi saksi-saksi ini ketika tufidu nafi kalian melakukannya itu wa ma ya'zubu ar-rabbika dan tidak juga tersembunyi dari pemeliharamu min miskala darrotin sekecil apapun fil ardi yang ada di bumi wala fisama dan tidak juga yang ada di langit wala asgaro dan tidak juga yang paling kecil min dalika dari yang demikian itu wala akbaro dan tidak juga yang paling besar illa fi kitabim mubin kecuali semuanya itu berada pada catatan yang jelas Allah ketahuilah inna awliya Allah sungguhnya wali-wali Allah kekasih-kekasih Allah itu nanti di akhirat la khawfun alaihim tidak ada rasa takut atas mereka walahum yahzanun dan tidak pula mereka bersedih hati alladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan mereka itu bertakwa
lahum bagi mereka nanti al-bushro, ada kabar gembira. Baik fil hayati dunia fil akhirah, pada penghidupan dunia maupun penghidupan akhirat. Nah, ketetapan ini seperti inilah tabdilah, tidak ada pengganti li kalimatillah, bagi ketetapan Allah. Zalika huwal fawzul adzim, begitulah dia Allah itu zat. Oh, zalika yang demikian itu huwa, dia itu al, dia apa, di penghidupan akhirat itu huwal fawzul adzim, itu adalah suatu keberuntungan yang agung. Yang pertama kalimat wa ma takunu wa ma tatlu wa la ta'malun, asalnya memang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berarti umum. Kalau saya mulai dari yang umum, intinya bahwa siapapun juga dari kalangan manusia, walaupun tidak dalam keadaan beraktivitas, apa itu bahasa kita, bukan kok tidur ya, tengok-tengok saren gitu ya, secara umum begitu. Apalagi kalau beraktivitas, tidak beraktivitas apapun itu Allah menyaksikan, Allah melihat begitu ya. Ini secara umum begitu ya. Yang padahal yang namanya manusia, manusia hidup itu kan, hidup itu beraktivitas gitu ya. Lah anu, tengok-tengok yaitu aktivitas, aktivitasnya tengok-tengok leren gitu ya. Ini ya, ringkasnya saja sudah, semuanya apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya itu dipantau oleh Allah, bahasa sekarangnya dipantau oleh Allah, diketahui oleh Allah gitu ya. Kalau dikaitkan dengan dosa dan tidak dosa, anu apa namanya, orang tidak beraktivitas gitu ya, itu tadi tengok-tengok itu kan aktivitas, tengok-tengok itu kan tidak dosa itu gitu ya, tidak dosa aktivitasnya itu sendiri, tidak dosa. Apalagi sudah anu habis kerja leren ya, mesti begitu. Itu leren itu ya tidak dosa ya, gitu ya. Tetapi dalam keadaan tidak melakukan dosa pun dan juga tidak melakukan kebaikan pun, itu Allah mengetahui, Allah menyaksikan begitu ya. Ini apalagi kalau kelihatannya tengok-tengok tapi hatinya, kalau dalam bahasa positif, ingat kepada Allah. Kelihatannya tengok-tengok, tidak ngomong apapun juga, leren gitu ya, tapi hatinya ingat kepada Allah gitu ya. Begitu juga sebaliknya, tidak beraktivitas, tengok-tengok leren itu tadi sudah tidak ada apa-apa, tapi hatinya ada rasa mikir, saya kerja selama ini kok ya belum dapat apa-apa, sementara yang lainnya sudah begini begitu, mulai hasad hatinya gitu ya. Ini ya. Nah, kembali, kalau tidak, hatinya tidak ngapa-ngapa, tidak zikir juga tidak hasad tadi, contohnya tadi, itu Allah memantau gitu ya. Ini apalagi kalau lebih dari itu ya. Ini pengertian umum begitu. Kalau pengertian khusus, karena ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma takunu wahai Muhammad, wa ma tatlu wahai Muhammad, wa la ta'malun wahai Muhammad, maksudnya begitu. Kalimat illa inna kunna alaikum syuhudan gitu ya, itu
sebagai bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Artinya, wahai Muhammad, engkau dalam keadaan apapun juga Allah itu menyaksikan. Syuhudan di sini, menyaksikan di sini maksudnya positif. Gitu ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun Rasulullah tadi tengok-tengok leren sudah tidak ngapa-ngapa gitu ya, ini andai kata begitu ya, itu Allah ini tadi apa namanya illa kunna alaikum syuhudan, ini ya menyaksikan. Nah sekarang masalahnya apa, mungkin Rasulullah tadi tengok-tengok leren mungkin hanya detikan saja, 5 detik, 10 detik, kosong, sama sekali, tidak apa-apa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Maksud saya, Rasulullah sendiri menyabdakan, inna aynaya tanamani walayanamu kolbi andikrillah. Gitu. Sesungguhnya kedua belah mataku tidur. Tidur itu loh. Tidur itu kan aktivitas loh. Gitu ya. Aktivitas apa? Turu. Gitu ya. Ini. Orang tidur kan tidak sadar. Tetapi khusus Rasulullah tidak sadar itu pun hati beliau ingat kepada Allah. Nah, yang ngono tidak sadar kok ingat. Berarti ya sadar. Cuma tidak sadarnya Rasulullah berbeda dengan tidak sadarnya manusia pada umumnya. Gitu ya. Inilah kembali maksud saya tadi, dalam keadaan tidak sadar pun Rasulullah ingat. Ini ya. Gitu ya. Nih, tapi kalbi tadi hatiku selalu ingat kepada Allah. Nah, ini kalau mau dikupas secara pengetahuan, setidaknya sampai sekarang belum menemukan. Ini sadar apa tidak ini? Itu bicara sadar lebih kepada otak lah gitu ya. Ini lebih kepada itu, pada otak gitu. Jadi otak tidak sadar boleh karena tidur. Tetapi hati, nah itu ya, ini ilmu pengetahuan belum menemukan ini ya. Mungkin tidak akan menemukan, mungkin lebih toh ini Rasulullah itu posisi Rasulullah itu seperti itu. Ini gampangnya ora eling ning eling gitu ya, tidak sadar tapi tetap ingat kepada Allah. Nah, ingatnya dengan hati, tidak dengan bahasa kita otak, karena otak sudah tidak sadar gitu ya, berhati tetap ingat kepada Allah. Nah baik, jadi maksudnya di sini kalau secara umum begitu tadi pengertian pertama, yang kedua secara khusus bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Nah begitu juga wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis samaa. Ini apa saja yang ada di dalam tanah, gitu kita dalam bumi, ya ada di langit, gitu, itu tidak akan tersembunyi dari Allah. Allah mengetahui total sama sekali. Ini ya, bukan hanya di bumi, di dalam bumi, wah paling dalam, karena bumi juga ada 7 lapis, 7 tingkatan. Ini, wallah alam ada. Tanah itu ya, daratan tanah, terus ada air, di bawah air sumber air, nanti ada tanah lagi, nanti di bawah ini ada air lagi, di bawah nanti ada
tanah lagi, tiba ada air lagi. Tuh, orang bikin sumur. Wah, 5 meter wis metu. Katakanlah itu. Sudah keluar air. Wah, sudah. Itu air pertama. Gitu. Ya. Kalau mau itu tukang-tukang sumur yang bisa yang ngomong gitu. Gitu. Mau lebih bersih lagi. Digali lagi. Mungkin yang pun 15 meter, wah, resik. Gitu. Buat air yang bersih. Mau lebih lagi. Itu kalau langit 7 langit, kalau bumi juga 7 bumi. Makanya lapis-lapisan gitu ya. Ini tadi ya Pak, daratan, air, dan seterusnya sudah. Itu ya. Mana tadi? Begitu juga wala asghoru min dalika wala akbaru illa fi kitabin mubinin. Sudah. Semuanya saja total apa yang ada di langit, yang ada di bumi, di dalam langit, di dalam bumi, dan seterusnya, semuanya itu bukan sekedar dipantau, diawasi, diketahui oleh Allah, akan tapi itu ditentukan oleh Allah. Illa fi kitabin mubin. Apa yang terjadi itu ditentukan oleh Allah. Bahasa kita sekarang corona. Dulu belum ada, katakanlah begitu. Sekarang itu di Lauh Mahfudz sana sudah ada catatannya. Nanti di dunia itu ya, kira-kira begitulah. Mulai 2019 dan seterusnya sudah. Kita bicara entah corona atau omikron atau yang lainnya lagi. Itu semua memang sudah dicatat di Lauh Mahfudz sana, di skenario global kata orang itu ya. Illa fi kitabin mubinin. Begitu kekuasaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah seperti itu. Oleh karenanya maka ala inna awliya Allah, kekasih-kekasih Allah. Siapa itu? Nanti pada kalimat berikutnya. Itu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Nanti tidak ada rasa takut di baik di dunia, tidak ada rasa takut, rasa cemas, dan tidak ada rasa sedih, rasa susah, gitu ya. Ini siapa mereka? Aulia Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, baik ya. Jadi yang pertama aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sudah di akhirat jelas sudah. Maksudnya tidak ada rasa cemas sedikit pun nanti di akhirat gitu ya. Ini setidak-tidaknya pada kondisi-kondisi tertentu gitu. Maksud saya baru nanti pada hisab ditunjukkan kan, ditampilkan menurut yang saya ketahui aktivitas katakanlah si A video A saya lah gitu ya, ini mulai balik terus sampai mati itu ditampilkan semuanya, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun juga hidup ya ini. Nah waktu ditampilkan begini saya gitu ya gitu saya ya manusia namanya berbuat dosa, berbuat salah, keliru, kalau perlu dosa besar katakanlah begitu ya, itu sudah barang tentu menyesal gitu ya, ada rasa kan gitu ya, ada rasa waduh iya ya. Tetapi secara umum orang beriman itu nanti di akhirat tidak ada rasa takut. Maksudnya takut dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Karena apa? Karena Allah menjamin gitu. Walaupun melakukan dosa tapi kemudian bertobat, kemudian memperbaiki diri. Sudah dosanya ada dilakukan, tetapi
tidak digubris gitu, tidak diberi penilaian gitu ya. Ada dosanya, ada, tapi tidak diberi penilaian gitu. Nah, yang lain wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut apa yang dilakukan itu, karena baik ibadah maupun muamalah ini yang dilakukan oleh alladzina amanu, ini ya, orang beriman bertakwa, semuanya kan dilakukan karena Allah. Buruk muamalah pun karena Allah. Hidup kan rambutnya dua, cukur, tukang cukur, muamalah itu ya, itu dilakukan karena Allah. Menunggu aku orang Islam gitu, rambut itu ya tak tahu apa ya, zaman sekarang itu ya, ya tak cukur ya, memang kelihatan bersih ini, apalagi nanti kalau sujud ini, misalnya kalau rambutnya panjang gitu ya, ini sujud kalau mendilalah tidak pakai kedung, tidak pakai kopiah, itu rambutnya kan lewer di ini, di apa, di dahi gitu ya, wah terganggu nanti misalnya begitu, wah enggak, cukur habis, katakanlah gitu, misalnya dulu tinggal niatannya. Nah, jangan bisa lah, Nabi ini seorangnya tukang cukur, jangan begitu, Nabi rambutnya panjang, ya sudah lah, andai kata Anda mengatakan begitu, rambutnya, Nabi rambutnya panjang, memang ada hati-hati begitu gitu ya. Tapi panjangnya rambutnya Nabi ya rapi, ditoto sedemikian rupa, kira-kira begitulah, kira-kira ya. Ini kalau mau dimaknai juga, oh, rambutnya Nabi juga panjang gitu, oh, tapi panjangnya itu gitu ya, ini begitu, tetap rapi, tampilannya tetap rapi gitu ya, juga begitu. Loh, karena orang kan tidak bisa hidup sendiri, dia waktu ketemu orang lain saja gitu ya, tidak apa-apa sudah, tapi orang tentu ada kesan toh, ketemu orang, wah rapi apa kata orang kan gitu, baik wong ini rapi gitu, walaupun rapi itu ya ada tingkat-tingkatannya gitu ya, itu dibandingkan dengan begitulah gitu ya, itu masalah muamalah. Ah, baik, kita kembali kepada ini. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati, artinya kebaikan entah itu ibadah atau muamalah tidak khawatir kalau ganjarannya dikurangi. Itu tidak bersedih hati gitu ya, ini tidak ada rasa khawatir, ini tidak gitu ya, ini Allah yakin Allah pasti akan mengganjar ini ya, ini apalagi sampai kepada orang baik-baik, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ini nah, aulia Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun gitu ya. Sudah banyak ayat yang seperti ini, tidak dipisahkan antara iman dan takwa gitu ya. Ini nah, iman itu ya takwa, takwa itu ya iman gitu ya. Ini kalau dikaitkan dengan Islam, Islam itu zahir yang dilakukan, yang muncul dari keimanan, dari ketakwaan itu. Takwa itu kan salah satu maknanya takut, takut kalau diazab oleh Allah gitu ya. Karenanya maka, karena ada rasa takut, wah hidup hati-hati dia gitu ya. Ini begitu gak iman, iman ini percaya, ini ya iman ini ya hati-hati percaya bahwa Allah, apalagi tadi, selalu akan memantau. Oh, yakin kekuasaan Allah, keagungan Allah seperti itu. Wah, sudah. Ya. Kebenaran kepada apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, entah Al-Qur'an ini atau dinul Islam
ini adanya iman, iman dan iman saja, gitu ya. Asal itu Al-Qur'an harus mesti benernya, itu Rasulullah harus mesti benernya, itu sudah adanya percaya, 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 gitu ya. Ini, nah kembali iman dan takwa tidak bisa dipisahkan. Orang beriman mesti dia bertakwa, orang bertakwa mesti dia beriman, gitu ya. Ini walaupun sama-sama Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini di hati, ya iman ya di hati, gitu ya. Ini lalu bedanya apa, gitu ya. Kalau iman tadi gampangnya percaya serba membenarkan saja, ini ya, ini padahal dunia ini ada positif ada negatif, maka kemudian takwa berusaha menjalankan melakukan yang positif, kemudian berusaha untuk menahan diri dari hal-hal yang negatif, gitu ya. Lah kemudian ditunjukkan dalam Islam, itu entah waktu sendiri, waktu dalam keluarga, waktu bergaul katakanlah dengan orang lain dan seterusnya antara iman dan takwa, dalam ini tidak bisa dipisahkan. Nah untuk itu lahumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka ada kabar gembira baik di dunia apalagi di akhirat. Lah apa itu? Padahal dunia ini isinya kan nikmat dan musibah, musibah dan nikmat. Hati ini ada senang, ada susah, gitu. Susah, senang, silih berganti, gitu ya. Ini. Nah, maksudnya busro fil hayati dunia ini ya, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan itu karena dia yakin ini asalnya dari Allah, gitu. Maka kemudian ini dikembalikan kepada Allah, gitu. Ya, Nabi Yakub itu, gitu. Ya, tidak Yusuf dibegitukan oleh anak-anaknya yang lain itu ya, diperlakukan begitu gitu ya. Katakanlah sudah dibuang, masukkan ke dalam sumur dan seterusnya sudah kita sudah tahu. Ini waktu kemudian anak-anaknya yang memperlakukan begitu berbohong di hadapan bapaknya, gitu ya. Yusuf dimakan serigala, gitu kan, kan gitu kan. Buktinya ini kainnya diolesi dengan darah, gitu ya. Ini apa reaksi bapaknya? Ini asku basi wa huzni ilallah, aku melaporkan kesusahanku dan kesedihanku ini kepada Allah. Gampangnya bahasa kita. Terus anak-anaknya tadi arep ngopo enggak gitu. Ini kesedihan kesusahan dilaporkan kepada Allah. Kenapa bisa sedih ya? Karena Allah, Allah menjadikan sedih, menjadikan orang bersedih hati, bersusah hati, gitu. Itu ya Allah yang menjadikan, walaupun ini dengan perantara manusia, gitu ya. Ini contoh dari busro fil hayati dunia. Ini ya, Nabi Ayub 16 tahun loro sakit gitu ya, sampai di isolasi di negeri lain, katakanlah hidup di kampung lain ya gitu ya. Napa di apa namanya ya, di isolasi lah ini ya. Sampai seperti itu 16 tahun, masya Allah, gitu ya. Nuh jalan berpikiran Nabi Ayub, saya tidak tahu. Yang jelas umur Nabi Ayub itu 100 lebih, gitu ya. Yang jelas itu berapa saya tidak tahu, belum pernah
ini 100 lebih ya. Umur 100 luwe ya, 16 tahun loro ajik badhe lah. Begitu ya. Ya tetap ngrasake loro, sakit kok tetap ngrasakan tapi hati ini begitu. Begitu ya. Masyaallah, itulah ini ya. Itu bujro fil hayati dunia wa fil akhirah. Begitu itu sudah rumus ketetapan yang namanya 2 kali 3 itu tidak akan kecuali menjadi 6 sudah. Ya, 2 kali 3 mesti 6-nya sudah, tidak bisa. Gitu ya. Gitu. Ini ketetapan dari Allah. Bushra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Ketetapan Allah tidak akan diganti. Ketetapan Allah sudah seperti itu. Dalam hal ini bushra fil hayati dunya wa fil akhirah ya. Wala kalau sudah begitu maka zalika huwal fawzul azim. Sudah penggaris bawahan, wah sudah itu keberuntungan yang agung. Orang kok seperti itu loh, lorone ra karu-karuan katakanlah begitu. Itu aja begini, itu saya loncat orang-orang barat gitu. Ini anu sakit gatal gitu aja, gatal sudah diobati orang mari katakanlah belum sembuh katakanlah gitu ya. Tidak kuatnya, nah, akhirnya belum lama minta etanasia, suntik mati, gitu. Minta tidak kuat, itu padahal katanya baru berapa setengah bulan atau berapa itu gatel, sudah ditambah kira mari gitu sudah, itu akhirnya minta izin pada penguasa untuk suntik mati, itu ya ini. Ya, karena enggak bisa merasa, enggak kuat merasakan itu. Ini ya. Ini. Lu kalau sakit-sakit tentu ya, gitu ya. Ini kalau sudah sakit, puncaknya sakit enggak sadar kan? Semaput toh. Semaput gitu. Rasanya selenek gitu. Rasanya sudah enggak ada lagi karena dia semaput. Lah ini kalau anu sakit apa gatal tadi ora tidak nanti semaput. Gitu. Tapi gatal sedemikian rupa, ini serai so turu, so kukar, baik gitu. Wallah alam, itu yang saya baca begitu, Masya Allah. Itu akhirnya ya, minta hidup, yaudah. Ini, ya. Nah, inilah, Zalika huwal fawzul azim. Sumber segala-galanya ini, semuanya adalah Allah. Yang menjadikan orang kembali kalau kita lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok bisa begitu dan seterusnya diberi nubuat dan seterusnya. Oh, yang menjadikan begitu itu total semuanya adalah Allah. Begitu juga yang lainnya, begitu juga kita-kita sekalian ini. Semua yang menjadikan itu semua adalah Allah. Gitu ya. Loh. Nah, dalam dengan catatan gitu ya, kalau nikmat ya bukan karena semata-mata usaha manusia, tetapi kalau musibah karena kesalahan manusia. Ini tidak ada orang gampangnya berbuat baik kok kena musibah karena berbuat baiknya tadi lo ya, tidak ada gitu ya. Ini nah, maka kembali itu apa namanya dengan catatan tadi, nikmat itu Allah memberikan nikmat gitu bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Allah berikan tanpa sebab itu ya, bisa saja begitu. Tetapi kalau musibah itu andil manusia, andilnya besar karena langkah kesalahan dan katakanlah dosa-dosa yang dilakukan tadi itu mesti gitu ya. Orang musibah oh, itu karena dosa-dosa yang dia lakukan. Walhasil musibah itu adil, maksudnya keadilan Allah
karena melakukan kesalahan, dosa, maka akibatnya negatif. Gitu, ya. Terakhir ini Lukas NMB, Gubernur Papua. Berobat di Singapura kalau judi lah. Eh lah, ini sambil judi ditemani dua perempuan katanya. Jadi gubernur gitu ya. Bupati no gubernur, gubernur ya. Gitu, gitu. Nah, sudah semua yang dilakukan kesalahan, jangan dosa, kesalahan itu mesti berakibat dan akibatnya mesti negatif. Itu kesalahan. Itu apalagi dosa. Gitu ya. Dosa mesti akibatnya negatif. Gitu. Ini. Tetapi melakukan positif ini tentu akibatnya positif, tetapi orang bisa melakukan positif dalam hal ini alladzina amanu wa kanu yattaqun tadi, dia bersyukur kepada Allah karena ini ketetapan dari Allah, hari ini jam sekian di tempat ini dan terusnya saya melakukan begini ini, bersyukur dia kepada Allah gitu ya. Ini ya, nah inilah zalika huwal fadhlul adzim. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, jangan kita ini berpikir, wah, ya boleh saja. Sebab dunia ini isinya sebab dan akibat, toh. Gitu ya. Ini, ya, kok sehat? Ya tentu karena ini. Tapi karena ini belum tentu dia sehat. Gitu, ya. Ini, orangnya, ini. Corona ini, orang menjaga sedemikian rupa, belum tentu dia bebas dari corona, gitu. Tapi orang gitu, tidak kena corona, tentu dia menjaga diri begitu, gitu ya. Sudah. Tapi di sisi lain, penjagaannya hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Tapi dia bisa selamat juga kok. Sementara ada yang lain penjaganya demikian ketat, ya ora selamat kok piye. Gitu ya. Gitu. Nah, itulah. Maka pentingnya kita ini berakidah. Dengan akidah dinul Islam semuanya dilarikan kepada Allah. Gitu ya. Ini semuanya mengidamkan ini asalnya dari Allah dengan catatan tadi. Ini ya. Kalau kita dapatkan akibat buruk, ini adil. Adil, ya sesuai dengan akibat yang kita dapatkan dari keburukan kita tadi, gitu, sejalan, gitu ya. Tetapi kalau nikmat tidak adil. Aku ya mau ngene iki lho, wah, bisa begini, begini, dan padahal saya cuma begitu, gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Nah, inilah, maka kembali, marilah kita selalu banyak ingat kepada Allah. Kita tidak ada waktu kosong, dalam arti tidak kena musibah, tidak kena nikmat, oh, tidak ada. Gitu ya, ini kosong, nol gitu. Nikmat yura enek, musibah yura enek, oh tidak ada. Gitu ya. Ini tentu nikmat lebih kita rasakan, lebih sampai kepada kita. Ini ya, ini kita bisa bernapas dengan baik gitu ya. Ini kita bisa melihat cetrowe, itu kan nikmat. Jadi ya, gampangnya kita tidak melakukan apa-apa, katakan begitu. Tapi isinya nikmat. Dari Allah, gitu ya. Ini, nah, tapi kalau musibah tentu karena melakukan sesuatu itu ya, entah batin lalu dalam itu atau yang lebih dari atau yang lebih dari itu ya. Orang batin pada orang lain dibatin terus rasa anjel, bisa nanti kan rasa anjel kepada
orang lain gitu ya. Ini ya. Kok muncul rasanya padahal gitu. Itulah ini karena anyel tadi ya, kemudian ini jadi apa musibah jadi dia gitu ya. Ini orangnya apa anyel itu misalnya gitu ya. Ini ya. Nah, maka sekali lagi alladzina amanu wa kanu yattaqun, maka dengan itu marilah masing-masing kita semuanya. Ini gampangannya jangan kita terima ya, gitu ya. Ini kata agak kasarnya itu, jangan kita terima agama kita ini seperti ini di dalam kita melakukan gitu. Jangan kita terima. Enggak, kita terus berusaha terus gitu ya untuk meningkatkan itu tadi ya. Nah, meningkatkan baik ubudiyah maupun muamalah itu tentu dilandasi dengan ilmu ya. Semuanya kan dilanjutin dengan ilmu. Seperti ini tadi juga bahwa apa namanya musibah yang sampai kepada kita tentu karena kesalahan kita. Nikmat yang sampai kepada kita mungkin kita berusaha iya, tapi ini nikmat yang Allah berikan kepada kita sebegitu besar. Ini tengok-tengok bisa wah menghirup udara dengan enak gitu ya, dan seterusnya itu nikmat semuanya. Sudah kita bicara nikmat ya, di dunia ini benar nikmatnya banyak sekali yang sampai kepada kita gitu ya. Itu hanya karena kita saking biasanya kira-kira begitu ya, tidak merasakan itu sebagai nikmat, baru nanti merasakan kalau lu kok ini lebih bicara negatif biasanya gitu ya. Lu kok begitu gitu ya. Ini ya. Nah, maka kembali marilah kita berusaha ilmu kita dapatkan ya. Ini kita ngaji sekali lagi sudah berkali-kali, tidak harus di sini, silakan di tempat lain enggak apa-apa. Silakan, yang penting Anda merasakan ada penambahan ilmu dengan ngaji di sana. Silakan saja ada penambahan ilmu, berarti bermanfaat. Gitu. Baru kalau tidak ada penambahan ilmu, ada bermanfaat, cari tempat lain kan gitu kan. Ini misalnya begitu ya. Ini semuanya adalah untuk menjaga kita bagaimana supaya kita di dalam hidup ini, mengarungi hidup ini, kita bisa lebih tinggi lagi tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Kalau sudah begitu, akhirnya nanti kita juga ya akan memetik hasilnya begitu ya. Ya, baik, selesai untuk pagi hari ini, sampai di sini bisa sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah dalam agenda laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini Kamis 29 September 2022, saya berkesempatan untuk melihat langsung perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Sebagaimana yang kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa saat ini kami sedang mengerjakan program pembangunan Gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang untuk tahap yang pertama, yaitu pembangunan pondasi dan sluf. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, sebagaimana yang kita saksikan
pembangunan cakar dan juga pondasi sudah terselesaikan, dan alhamdulillah pada hari ini sudah memasuki yaitu perangkaian besi untuk sloof, dan juga kita saksikan sebagian kolom sudah siap untuk dilakukan pengecoran. Oleh karena itu kami sampaikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih terbuka lebar bagi siapapun, bagi yang sudah turut andil maupun bagi yang belum turut andil. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Dengan wujud apapun dan seberapapun, mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan bahwa insyaallah setelah selesai program pembangunan gedung C tahap pertama ini yaitu pembangunan pondasi dan sloof, insyaallah segera akan kita lanjutkan program tahap yang kedua yaitu pembangunan tiang. Kami mohon doa dari antum semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai langkah perjuangan ini dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan segala jalan kemudahan untuk kita semuanya dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan, sekaligus ini adalah wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.